Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidana ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sarang-sarang kita bika lan kita milai majelis kita dalu menika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, salawat Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad. Sarajengipun monggo sarang-sarang tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunianipun dumateng kula panjenengan saengga dalu menika saged bermuwajaha berusaha istiqomah untuk terus menuntut ilmu sak oleh-oleh insyaallah kathah oleh nggih. Amargi barang siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu yang kita harapkan niku sing kula panjenengan ajeng-ajeng sesarengan insyaallah. Selajengipun kagem keberkahan kula lan panjenengan saha sedaya keluarga lan sederek-sederek kula panjenengan sedaya mobile wonten ingkang nandhang gerah nggih, mugi-mugi enggal dipun paringi dangan. Mobile wonten ingkang nembe wonten masalah dipun paringi jalan keluar nggih, dipun mudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki, dikaruniai kesehatan insyaallah kanthi barokahipun Fatihah nggih. Liridallah walisafati rasulillah wa kuliniyatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Amin. Salajengipun salawat bagi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya keluarga para sahabat lan tiyang-tiyang ingkang niti jejakipun ngantos menjing dumugi kiamat lan kula panjenengan mugi-mugi termasuk di dalamnya. Nggih, insyaallah termasuk sing mangke pikantuk syafaat saking baginda Nabi. Para jemaah ingkang dipun muliakan Allah, dalu menika kita melanjutkan kajian tentang kitab Nuzhatul Muttaqin atau jalan-jalan ketakwaan dalam upaya kita untuk merealisasikan, mewujudkan, mengaplikasikan sifat-sifat takwa dalam kehidupan keseharian kita. Karena takwa itu bukan hanya sekedar teori dan bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus tertanam dalam jiwa kita dan teraplikasikan dalam bentuk perbuatan kita. Kemarin saya menyampaikan dalam salah satu khutbah itu bahwa sumber utama dari takwa, sumber utama dari terrealisasinya takwa dalam kehidupan itu adalah khasyatullah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menimbulkan, memunculkan sikap dan sifat muraqabah. Muraqabah itu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menumbuhkan sikap takwa dalam kehidupan kita. Nah, kebetulan juga bab yang sedang kita bahas dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini adalah bab muraqabah, bab merasa senantiasa diawasi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha mendengar serta Maha segala-galanya. Kita sampai kepada hadis nomor 62 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan hadisnya dan mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk kita sampaikan beberapa uraian di dalamnya dari kitab Nuzhatul Muttaqin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis shadati wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ibnu Abbas, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya, suatu hari saya berada di belakang baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi bersabda, ya ghulam, wahai pemuda. Ya, Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang ketika itu masih sangat muda. Jadi disebut oleh baginda Nabi, ya ghulam, wahai anak muda. Kemudian baginda Nabi mengatakan, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkanmu, ya. Beliau bersabda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jadi kalimat pertama yang beliau ajarkan adalah ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Kemudian kalimat berikutnya, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Kemudian beliau melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka memohon pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal ummata law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in. Ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul, seandainya umat manusia berkumpul itu berarti kan jumlahnya
tidak terbatas. Anna annal ummata lawijtama'at, berkumpul ala ayyang fa'uka, untuk memberikan kepadamu kebaikan bisyai'in, ya. Jika seluruh manusia, umat itu berkumpul akan untuk memberikan suatu kemanfaatan tertentu kepadamu, jadi ayyang fa'uka bisyai'in, untuk memberikan sesuatu kemanfaatan kepadamu, lam yang fa'uka, maka tidak, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, dengan sesuatu yang sudah digariskan, dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah atasmu. Jadi kalau manusia itu berkumpul untuk memberikan sesuatu, itu tidak akan pernah bisa kecuali sesuatu itu sudah menjadi ketetapan Allah. Selanjutnya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka, dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka tidak akan bisa mencelakaimu, atau tidak akan bisa mencelakakan kamu sedikit pun, bisyai'in, illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, kecuali dengan suatu kecelakaan yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat pena, jadi ketetapan itu sudah ditetapkan, ya. Pena telah diangkat dan tulisan pada buku catatan telah kering, ya. Rufi'atil aqlamu wajaffatis suhuf, jadi pena telah diangkat dan catatan pada buku telah kering. Artinya ketentuan dan ketetapan Allah itu takdir, qada dan qadarnya Allah sudah ditetapkan atas diri seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain ghairi Tirmidzi, selain dari Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh selain Imam Tirmidzi, kalimatnya ihfadillaha tajidhu amamaka, ya. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fissadati. Kenalilah Allah sewaktu kamu berada dalam kesenangan, niscaya Allah akan mengenalimu sewaktu kamu berada dalam kesulitan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka, ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, kelapangan bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesukaran bersama kemudahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini berisi nasihat, pelajaran, pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung disampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang isinya adalah ihfadillaha yahfadka. Intinya di situ, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Lho Pak, maksud Allah niku perlu dijaga.
Nggih. Pertanyaannya begitu kadang. Napa melih wong sing rada nakal lho, wong Gusti Allah lho perlu dijaga karo awakmu. Bagaimana bentuk penjagaannya? Bentuk penjagaannya adalah kita menjaga setiap seruan, menjaga setiap perintah Allah, menjaga agar jangan sampai kita melanggar larangan-larangannya. Itu bentuk menjaganya. Bukan berarti Gusti Allah perlu ditunggui jegrek mboten, bukan itu. Tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjaga agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menjaga ruhul istijabah. Napa Pak ruhul istijabah niku? Semangat napa nggih? Istijabah. Istijabah niku napa ta? Napa istijabah niku? Lah, nek ndonga niku pengine istijabah ya, mugi-mugi diijabah kali Gusti Allah. Istijabah itu kabul. Artinya ruhul istijabah itulah semangat menjalankan setiap perintah. Artinya kita mengabulkan perintahnya Allah. Istruhul istijabah itu di situ. Di dalam hadis ini ada beberapa kalimat yang barangkali atau beberapa kata yang perlu kita sedikit kenali. Yang pertama adalah yauman, ya, pada suatu hari. Yakni suatu saat dalam suatu hari. Sahabat Ibnu Abbas ini bersama baginda Nabi. Ghulamu, itu anak muda, yaitu anak kecil yang berusia sudah mulai mengerti atau memahami sesuatu. Itu sampai dengan akil balig, itu namanya ghulam. Kalau sudah di atas akil balig, itu namanya syabab, ya. Sementara usia Ibnu Abbas kala itu sekitar 10 tahun. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini ketika dinasihati oleh baginda Nabi itu masih umur 10 tahun. Bisa kita bayangkan, lari 10 tahun pun dipeseni jogon, ihfadillaha yahfadka. Nek awake dhewe kira-kira mudeng napa mboten. Ini kan pertanyaannya kan di situ. Kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatun, itu adalah beberapa kalimat. Jamak dari kalimatin, itu kalimatun. Ihfadillah, jagalah Allah, ya. Yakni jagalah agamanya dengan terus melaksanakan ketakwaan kepadanya dan menjauhi apa yang tidak diridhoinya. Menjaga rasa kita, menjaga keinginan kita, menjaga selera kita agar semua itu selaras dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu latihan, perlu terus direnungkan, perlu terus dikumandangkan, karena memang ini adalah sesuatu yang butuh waktu untuk berada dalam diri kita. Bagaimana rasa kita kepada Allah? Tentunya itu sangat ditentukan terkait dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering dalam bahasa disebut dengan ma'rifatullah. Ini bukan ma'rifatullah terus nek wis ma'rifat gak perlu syariat, bukan itu, tapi mengenal, mengetahui esensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ya, sebagai ilah kita. Karena tugas, ya, kalimatnya jelas, Allah perintahkan fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana fa'budani. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu perintah Allah dalam salah satu ayatnya. Jadi ma'rifat di sini adalah kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengenali seseorang? Dari seseorang itu mengenalkan dirinya kepada kita. Nek panggil kabar pripun, Pak? Salaman. Tepangaken nami kula
Salim, ya, lengkapi pun Muhammad Nur Salim, ya, itu kan mengenalkan. Jenengan jadi tahu, oh, jenenge Pak Salim. Ya, dalemipun pundi, oh, griya kula Perumnas Candi, oh, rumahnya sana. Ya, itu namanya mengenal. Jadi mulai tahu namanya. Begitupun dengan Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Tidak tanggung-tanggung dengan satu kitab yang luar biasa. Bahkan Allah mengutus utusannya, para nabi dan rasulnya, untuk mengenalkan umat ini kepadanya. Maka tugas kita adalah mengenal Allah. Suatu saat nanti kita akan sampai kepada bahasan tentang ma'rifatullah, bagaimana dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita disampaikan sampai di sana. Okay. Dan ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjaga agamanya dalam kehidupan keseharian kita. Menjaga agama itu tidak sekedar menjalankan ibadah mahdhah, tapi bagaimana seluruh kehidupan kita terwarnai dengan warna yang dikehendaki oleh Allah. Allah menegaskan sibghatullah, celupan Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek jaman kula SMA niko Pak, niku nek celanane pun bladus. Bladusnya pirsa nggih. Sudah kusam dinapakne Pak. Diwenter sepuh-sepuh si pirsa. Saiki pun mboten usum lalah itu tak kaya wenter mboten mboten sing kenal. Diwenter itu diwarnai kembali, dicelup dengan warna. Begitulah kehidupan kita ini. Ketika kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, hidup kita dengan cara Allah, maka itu disebut dengan kita tersibghah, kita terwarnai dengan warna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah, itu akan terjadi pada diri kita. Sehingga orang yang terwarnai dengan celupan Allah itu mampu menjaga bagaimana dia berucap, bagaimana dia bertutur kata. Orang yang terwarnai dengan sibghatullah, dia akan menghindari kalimat-kalimat yang tidak bermakna, apalagi kalimat-kalimat yang batil. Dia akan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang bernilai ibadah, akan menghindari tempat-tempat yang tidak berguna. Sing melampah-melampah injing berguna niku Pak, itu haknya fisik nggih. Ngopeh melakukan yang sawah, duduk sawahnya dikira gak berguna. Jalan-jalan pagi itu bisa kemana saja. Nah, ini warna. Itulah yang perlu kita jaga. Insya Allah itu akan menjadi Allah menjaga kita dalam setiap kondisi. Ya. Jadi dengan itu Allah akan tujahaga, selalu berada di hadapan kita. Nah, kalau yang bisa menolong kita Allah, yang bisa memberikan sesuatu kepada kita Allah, yang bisa menghilangkan rasa sakit, yang bisa menghilangkan kesedihan, yang bisa menghilangkan kesulitan adalah Allah, dan selalu berada di hadapan kita, maka kira-kira hidup kita bagaimana Pak? Bahagia. Hidup kita akan tenang, tentram. Maka hati kita menjadi hati yang itmi'nan, tumakninah. Ya. Tiang sing bahagia itu kan yang tiang sing pun saged manahe niku tumakninah. Wong Jawa ben gampang lek nyebut napa Pak? Semeleh. Ya. Jadi sudah merasakan segala sesuatu itu kebaikan. Diuji oleh Allah baik, diberikan nikmat oleh Allah baik. Ista'anta, memohon pertolongan. Jadi seseorang yang kenal dengan Allah, menjaga Allah, akan dijaga oleh Allah. Dan dia ketika meminta pertolongan, hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama adalah pertolongan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan agama. Terutama itu. Ada doa agar kita ditolong oleh Allah dalam hal-hal keagamaan ini.
Kemudian al-ummatu atau al-ummah, umat manusia, yaitu jamaah atau para pengikut Nabi. Maksudnya adalah seluruh makhluk. Jadi kalaupun seluruh makhluk itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, niscaya tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kebaikan itu untuk dia. Begitupun sebaliknya, ketika ada orang berkumpul untuk mencelakakan seseorang, maka itu juga tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah kecelakaan itu untuk seseorang tersebut. Jadi itu juga akan menjadikan kita itu lapang, kita itu tenang. Kekhawatiran dalam bahasa Anunabangi Pak, yang kekhawatiran itu kadang akan menimbulkan sikap gelisah. Gini apa betul? Dia yang khawatir itu gelisah, cemas. Salah satu hal yang sering menjadikan seseorang itu khawatir itu adalah terkait dengan nasib dan rezeki. Sekali lagi, itu sering membuat seseorang itu menjadi khawatir. Nah, kalau kita mengenal Allah dengan baik, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu untuk kita, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Tugas kita adalah ikhtiar, maka apapun hasilnya itu akan menjadikan kita tenang, akan menjadikan kita tentram, dan itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan dengan hadis-hadis seperti ini itu akan menyadarkan kita bahwa ada yang namanya ketetapan Allah atas diri kita. Apakah itu ketetapan yang isinya kenikmatan atau kebaikan, ataupun ketetapan yang isinya sesuatu yang kadang tidak menyenangkan. Ya, boleh jadi berupa kesulitan kepada diri kita. Kita harus menerimanya bahwa semua itu adalah hak prerogatif Allah atas diri kita. Sehingga seseorang yang mengenal Allah dan mampu bersikap seperti itu dengan pernyataannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, dan dia ridho dengan semua ketetapan Allah, itu adalah nanti puncak ketakwaan seseorang. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang harus kita latih, kita tumbuhkan dalam diri kita dan kehidupan kita untuk merealisasikan ketakwaan. Selanjutnya, pelajaran yang terkandung dalam hadis ini menurut Dr. Mustafa Al-Bugho yang membuat syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, setidaknya ada 4. Yang pertama, haram memohon kepada selain Allah menyangkut berbagai hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan penyembuhan, ampunan, pertolongan dan sebagainya. Sedangkan berkenaan dengan hal-hal yang biasanya manusia mampu melakukannya, seperti tolong-menolong, pinjam-meminjam, meminta bimbingan dan lain sebagainya, maka boleh dimintakan bantuan kepada manusia. Gila jenengan kagungan kersa butuh bantuan noto kursi, ya nyuwun bantuane teng sedereke utawi tanggi tepale. Mboten teng Gusti, ya Allah tolong angkat kursi, kan gitu. Nah, kepada Allah itu adalah hal-hal yang
hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah-masalah seperti tadi, rizki, kesembuhan, ampunan dan sebagainya. Sehingga orang yang memahami ini tidak mungkin akan meminta pertolongan kepada seseorang untuk dimudahkan rezekinya misalnya. Ben lancar usaha nih dan sebagainya. Itu menyalahi dalam syariat. Menyalahi. Dan itu biasanya, kenapa saya sering menyampaikan ini, yang sering menimbulkan kegelisahan dan was-was, cemas, itu adalah masalah rizki. Terlebih lagi ketika misalnya seseorang punya usaha yang tiba-tiba ada orang lain yang buka usaha yang serupa di dekatnya, itu biasanya kemudian panik, gelisah itu. Nah, akhirnya kemudian menempuh jalan yang seperti itu. Kenapa saya menyampaikan begini? Karena saya mengalami, Pak. Ngalami sing tiba, sing terus golek mboten. Jadi terasa betul ketika kita harus berhadapan dengan sesuatu yang batil terkait dengan masalah ini, itu betul-betul luar biasa. Sehingga kemudian kita simpulkan, ya sudahlah, kita yang cari rezeki dari jalan yang lain. Mungkin keberadaan kita ketika membuka usaha itu mengganggu orang lain. Itu pernah terjadi, saya alami dan luar biasa. Kemudian masalah penyembuhan. Kita harus ketika sakit datang ke dokter. Kita harus datang ke rumah sakit. Kita harus meminum obat. Tapi keyakinan kita adalah bahwa yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu yang kita lakukan itu adalah wasilah, sarana yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan agar kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada sakit yang tidak sembuh dengan dokter, tidak sembuh dengan obat, tapi sembuh dengan ayat-ayat Allah. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua pelajarannya adalah apa yang ada dalam ilmu Allah atau apapun yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan sesuatu yang pasti. Tidak akan berubah, tidak akan berganti, dan tidak akan dihapus. Apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, semuanya sudah jelas bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan ilmunya. Jadi ketika kita ikhtiar, ketika kita berusaha, harus ada dalam hati kita keyakinan bahwa apapun hasilnya sudah dituliskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Ketetapan dan ketentuan itu ada di sana. Ya. Termasuk di antaranya adalah ajal seseorang. Itu sudah tetap dan tidak akan bisa dirubah. Yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah, sebagian dari hikmah dibarengkannya jalan keluar atau kelapangan dengan kesulitan, kemudahan dengan kesukaran adalah bahwa ketika sebuah kesulitan sudah mencapai klimaksnya, maka manusia akan melepaskan diri dari semua makhluk dan hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah esensi tawakal. Kadang kita itu perlu dipaksa agar kita betul-betul menggantungkan diri kita hanya kepada Allah itu oleh situasi dan kondisi. Ya. Pasti di antara kita pasti pernah mengalami sesuatu yang sampai-sampai ketika kita mengalami itu mboten enten sing diilingi, enggak ada yang ada dalam benak kita itu kecuali Allah saja. Wis rumangsa sakjane sing iso nulungi meneh kejaba Allah. Nah, kita akan dipaksa suatu saat
seperti itu, tapi kita harus yakin bahwa setelah pada puncak kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan. Setiap puncak masalah Allah akan memberikan penyelesaian. Begitupun sebaliknya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, sadarilah bahwa itu ada batasnya. Sehingga jangan terlalu, nah, bahasa Jawa ini aja nemen-nemen dalam segala hal. Inilah kemudian yang akan menjadikan kita itu menyadari, menerima, sehingga kemudian bisa tadi itu ridho. Saya pernah mengalami situasi yang seperti itu, Pak. Ketika anak saya di Jakarta kecelakaan, butuh penanganan dan ternyata situasinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Rasanya itu sudah, kita memutar otak itu munyir, Pak. Enggak ketemu ujungnya. Ini kemana solusinya? Gitu. Bayangkan open fracture, kalau istilah dokter itu patah terbuka, itu secara aturan maksimal 2 kali 24 jam harus operasi. Nah ini kondisi seperti itu oleh rumah sakit dipulangkan, Pak. Dipulangkan dibuntel perban saja. 3 hari berikutnya suruh kembali. Saya kira kembali itu ditangani. 3 hari kita kembali, ternyata cuma dibukakan komputer, waktu itu tanggal 3 lah tidak salah, tanggal 3, dibukakan komputer, dikasih kertas kecil print-printan. Nanti kembali lagi tanggal 17 ya. Gitu. Langsung madek gitu, Pak, rasanya. Nah ini itu tekanan. Jadi ujian itu begitu, kita ditekan dengan tekanan yang sangat luar biasa, Mak, jelek gitu ya. Jadi terus bingung, akhirnya wes pulang saja. Gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan panik kemudian pasrah, ternyata Allah berikan jalan keluar. Tidak harus pulang ke Nganjuk, tapi bisa tertangani di rumah sakit yang lain di Jakarta, dan pintunya itu tidak pernah kita duga, gitu. Tidak pernah kita duga. Ya, itu kejadian yang pernah terjadi. Kita akan menghadapi hal-hal seperti itu. Bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesukaran ada kemudahan. Sehingga kita harus berusaha untuk bisa tawakal dalam kehidupan kita. Yang keempat, hadis di atas menunjukkan suatu prinsip yang sangat agung tentang muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, selalu menjaga hak-hak Allah, menyerahkan semua masalah kepadanya, menyaksikan keesaannya, serta menyadari kelemahan semua makhluk dan kebutuhan mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hikmah dan pelajaran ini bisa menjadi bekal bagi kita, mengarungi kehidupan kita, menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, dan kita yakinkan semuanya pasti ada jalan keluarnya ketika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadis nomor 62, mudah-mudahan menjadi tambahan pencerahan dan ilmu bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mampu mengambil hikmah serta diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Dan mudah-mudahan ujian ataupun cobaan itu justru akan menguatkan hubungan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, inayah kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menjaga keimanan kita dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan ketika Allah memanggil kita, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila qawamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.